Ya, Halo, salam. Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih. Saya senang sekali bisa ada lagi di hadapan Anda untuk deliver lecture pada malam ini. Malam ini, saya akan bahas secara khusus, lebih spesifik tentang penulis surat Ibrani. Saya akan berargumentasi bahwa materi dari surat Ibrani berasal dari Paulus, kemudian. Materi itu dikomposisi atau dituliskan menjadi dokumen, menjadi literatur oleh kompenennya, oleh rekan seperjalanannya yang kita kenal bersama, yaitu tabib Lukas. Nah, saudara-saudara, dalam kesempatan ini, saudara akan tidak paham tentang argumen saya atau kurang memahami argumen saya. Kalau kita tidak mulai terlebih dahulu dengan memiliki semacam pemahaman latar belakang tentang tata cara penulisan surat menyurat pada abad pertama. Karena saya melihat banyak sekali kesalahpahaman bukan hanya dari pihak mereka yang non-Kristen tapi juga dari saudara-saudara yang Kristen terkait dengan situasi penulisan surat pada abad pertama. Nah tentu saja saya tidak akan bahas segala sesuatu tentang surat-surat Paulus tapi saya akan bahas sejumlah aspek pokok penting yang terkait dengan argumen saya nanti sekaligus memberikan semacam pengetahuan kepada saudara untuk saudara bisa lebih jelas tentang surat-surat perjanjian baru, khususnya surat-surat Paulus. Nah, saya akan segera mulai. Saya berharap para admin saya sudah ada di sesi live ini, menjalankan tugas, melayani bersama-sama dengan saya, mendampingi saya untuk menertibkan jalannya sesi live ini. Saya terus-menerus mengulangi saudara, saudara, untuk menjaga sikap, menjaga tutur kata saudara, baik melalui komentar atau apapun interaksi saudara. Saudara dilarang untuk menghujat iman Kristen. Saudara dilarang untuk menghujat tritunggal. Dilarang untuk menghujat ketuhanan Yesus. Dilarang menghujat Roh Kudus. Dilarang menghujat Alkitab. Segala sesuatu tentang iman Kristen. Saudara dilarang untuk menghujat itu. Ini bukan sesi untuk orang saling menghujat. Ini adalah sesi pengajaran dan channel. Ini memang saya rancang untuk channel pengajaran, dan karena itu bagi saudara-saudara yang berpikir kok kenapa viewersnya tidak terlalu banyak ya memang tidak banyak orang yang suka belajar banyak orang mayoritas orang suka bersenang-senang mencari hiburan dan lain sebagainya tapi hanya sedikit orang yang mau belajar dan saya mengapresiasi saudara-saudara yang mengambil waktu untuk belajar melalui channel ini nah saudara-saudara <tema>, tema pada malam ini adalah surat menyurat dalam dunia Greco-Roman istilah Greco-Roman itu gabungan dari Greco itu bicara tentang dunia Yunani dan Roman itu bicara tentang dunia Romawi. Dalam periode 300 sebelum Masehi sampai dengan 300 Masehi, itu adalah periode yang disebut oleh para ahli dengan sebutan periode Greko-Roman atau periode Yunani Romawi. Kemudian saya akan memberikan argumen secara khusus tentang Rasul Paulus sebagai penulis dari surat Ibrani. Selain itu saudara-saudara materi ini juga dimaksudkan sebagai materi pradebat. Jadi dalam beberapa waktu ke depan saya akan membahas secara khusus tentang surat Ibrani apakah berupa eksposisi tekstualnya memberikan eksegesis untuk topik-topik tertentu atau memberikan elaborasi kristologis atau elaborasi teologis dari dalam surat Ibrani. Karena pada akhir bulan Januari 2023 ini saya akan uh, berdebat melawan Pak Beni Irawan debat tahap ketiga. Seharusnya itu dilaksanakan pada tanggal 10 Desember yang lalu, tapi karena saya ada kesibukan penutupan semester dan banyak sekali hal yang harus diurus di dalam bulan Desember, jadi perdebatan itu ditunda ke akhir bulan Januari. Jadi silakan nantikan jalannya perdebatan itu dan jauh lebih penting dari itu saudara doakan supaya itu menjadi momen edukasi termasuk juga menjadi momen penginjilan ya pemberitaan injil. Nah saya perlu menggunakan beberapa uh, seri untuk membahas tentang surat Ibrani karena saudara tahu bahwa di dalam sebuah perdebatan saudara tidak bisa mengatakan segala sesuatu yang saudara tahu tentang topik itu di dalam perdebatan terkait dengan alokasi waktu yang dibatasi <tuh> termasuk juga dinamika di dalam perdebatan yang kadang-kadang itu tidak terantisipasi membawa kita kepada arah yang lain itulah sebabnya diperlukan satu sesi pra -debat. sisi pradebat sisi-sisi pradebat ini dimaksudkan untuk mempersiapkan saudara yang nanti mengikuti perdebatan itu kalau ada hal-hal yang tidak disinggung atau tidak dibahas tidak dinyatakan tidak dikemukakan di dalam debat itu saudara sudah punya pengetahuan karena itu sudah di cover di dalam sisi-sisi semacam ini. Oke saudara, saudara, saya sudah persiapkan materinya jadi mari kita langsung mulai. Saya akan membahas di dalam uh, seri ini, pertama uh, memberikan gambaran kepada Saudara tentang situasi penulisan surat pada abad pertama, surat menyurat dalam konteks Greco-Roman 300 sebelum Masehi sampai dengan 300 Masehi. Di dalamnya saya bahas tentang pentingnya surat menyurat di dalam konteks itu, kemudian material apa yang digunakan dan jenis-jenis surat yang kita dapatkan dari sejumlah handbook ya, sejumlah buku pegangan tentang tulis menulis di dalam periode ini. Kemudian saya membahas tentang satu isu yang sangat penting yang saya perlu cover di dalam sesi ini oleh sejumlah ahli, mereka membedakan antara apa yang disebut dengan litera dan epistola. Nah, nanti itu apa, saudara silakan duduk yang tenang, ikuti sesi ini, kemudian dapatkan penjelasannya sehingga saudara melek, saudara punya pengetahuan tentang topik itu. Lalu saya akan bahas tentang fenomena amanuensis dan surat-surat Paulus. Nah, ini adalah topik bisa dikatakan sebagai dasar pengetahuan dari argumen saya. Dan karena itu, saya perlu mulai dengan surat-surat Paulus. Setelah itu, saya bahas tentang Paulus sebagai penulis surat Ibrani. Melihat dua jenis bukti: bukti-bukti eksternal dan bukti-bukti internal, kemudian saya akan menjawab dua keberatan utama. Jadi, selama ini, kenapa banyak sekali orang tidak percaya bahwa Paulus menulis surat Ibrani? Mereka bergerak atau membangun penolakan mereka di atas dua keberatan utama yang akan saya jawab dengan tuntas pada malam ini. Kemudian saya akan akhiri dengan kesimpulan dan penutup dan pada sesi ini nanti saudara-saudara seperti biasa sementara saya menjelaskan saya tidak akan lihat kolom komentar. Jadi kalau saudara ada pertanyaan atau ada komentar terkait dengan materi ini saudara simpan itu sampai di akhir dari sesi ini pada sesi penutup Q&A, saudara dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan bagi saudara yang menonton rekaman ini di kemudian hari. Cantumkan saja pertanyaan atau komentar saudara di kolom komentar dari rekaman video ini. Oke, kita akan langsung mulai, dan saya ingin awali dengan memperlengkapi saudara karena ini satu topik yang sangat besar. Saya tidak mungkin bahas segala sesuatu tentang situasi penulisan surat menyurat pada abad pertama itu diperlukan satu periode belajar yang panjang ya. Jadi saudara jangan pikir bahwa orang itu gampang-gampang saja jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, apalagi mau mengajar di hadapan publik ya. Saudara ini komentar catatan kaki saja. Saya lihat ada satu channel baru tampaknya seorang anak seorang gadis muda ya seorang nona muda yang yang cantik ya yang masih sangat belia ya. bikin channel dan itu diminati oleh banyak sekali orang. Ini orang Kristen. Tapi waktu saya lihat uh, pengajarannya terkait dengan doktrin Tritunggal, dia mengajarkan bahwa doktrin Tritunggal itu adalah satu Allah yang memiliki tiga bagian. Nah itu kacau luar biasa. Saudara, kalau saudara belum belajar, jangan cepat-cepat untuk mau mengajar. Karena kalau saudara sudah punya follower, saudara sudah punya pengikut, apalagi orang meminati saudara, apalagi kalau saudara tampan, saudara cantik, saudara punya fisik yang menarik, kemudian banyak orang itu tergiur untuk ikuti saudara. Nanti saudara tidak mau lagi dikoreksi karena saudara merasa saudara sudah hebat. Hati-hati Saudara-saudara. Jadi jangan karena orang bikin channel Kristen, pasti dia mengatakan kebenaran. No, belum tentu. Ada orang-orang yang sebenarnya masih perlu waktu butuh waktu proses untuk belajar, tapi sudah tidak sabar untuk mengajar dan itu sesuatu yang kacau luar biasa ya. Saudara harus hati-hati itu ya. Oke, mari kita mulai dengan saya memperlengkapi saudara dengan sejumlah referensi terkait dengan topik ini. Saudara-saudara, ada satu studi dari seorang scholar dari Dallas Theological Seminary ya, Randall Pritchard dan by the way Randall 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 Pritchard ini pernah melayani di Indonesia dan pernah menjadi misionaris di Aceh ya. dan dia seorang scholar Perjanjian Baru yang terkenal Paul Infusion to Letter Writing. Jadi dia menulis secara khusus tentang cara tata cara penulisan surat menyurat pada abad pertama khususnya tentang penggunaan sekretaris kemudian komposisi surat-surat dan koleksi surat-surat Paulus. Nah di dalam presentasi ini saya akan menggunakan materinya secara khusus tentang sekretaris atau amanuensis. Ini buku yang yang sangat sangat baik. Saya bahkan punya di, di tangan saya saudara. Saya bahkan punya buku itu di tangan saya sekarang. Kemudian yang berikut saya rekomendasikan untuk saudara Thomas Kreiner Interpreting the Pauline Epistles. Ini buku sudah terbit untuk edisi yang kedua tahun 2011. Saya punya edisinya yang pertama yang ada di sini Interpreting the Pauline Epistles. Bahkan dia tulis satu esai di dalam buku ini ya, Interpreting the New Testament Essays on Methods and Issues. Thomas Kreiner adalah seorang ahli perjalanan baru yang sangat terkenal. Dan dia menulis buku secara khusus tentang bagaimana menafsirkan surat-surat Paulus. Itu saya perlu ada satu sesi khusus tentang itu. Kemudian David Aune dia juga seorang ahli Perjanjian Baru yang sangat baik sekali dan bukunya yang sangat penting selalu dirujuk oleh para ahli Perjanjian Baru, The New Testament in Its Literary Environment. Jadi Perjanjian Baru di dalam lingkungan sastranya. Ini bukunya ada di tangan saya sekarang. Dan saudara-saudara ini buku sangat penting, karena ingat bahwa Alkitab kita itu satu Alkitab, tapi di dalamnya itu banyak sekali jenis literatur. Jadi, Alkitab itu adalah satu semacam perpustakaan yang sangat kaya, ada surat, ada narasi sejarah, ada Injil, ada apokaliptik, ada nubuat, ada puisi, ada proverbs, ada... Ada literatur-literatur hikmat, amsal, dan lain sebagainya. Saudara tidak bisa menafsirkan literatur-literatur dengan jenis-jenis yang berbeda itu dengan cara yang satu dan sama. Saudara membaca novel itu beda dengan saudara membaca buku filsafat. Saudara membaca buku filsafat beda dengan saudara membaca buku biologi. Saudara membaca buku biologi beda dengan saudara membaca daftar belanja untuk besok. Saudara pergi ke pasar. Nah, buku ini secara khusus memperlengkapi kita dengan bagaimana memahami karakter sastra dari setiap jenis literatur, genre yang berbeda itu. Injil, cerita sejarah seperti kisah para rasul, surat-surat apokaliptik, dan lain sebagainya. Termasuk perumpamaan-perumpamaan ya. Itu adalah genre-genre besarnya. Ada lagi genre yang lebih lebih spesifik. Dan perlu membaca buku-buku itu untuk mendapatkan perlengkapan. Baca secara khusus tentang penjelasannya mengenai epistres, ya, mengenai Surat-surat Perjanjian Baru, dia bahas itu di dalam babnya yang ke 6 ya, Early Christian Letters and Homilies. Kemudian yang berikut itu saya rekomendasikan bagi saudara David Alan Black. Nah ini terkait dengan penulis surat Ibrani ya. Saudara akhir-akhir ini mulai muncul cukup banyak, belum terlalu banyak tapi muncul cukup banyak ahli Perjanjian Baru yang menghidupkan kembali pandangan kuno, pandangan bapak-bapak gereja, bahwa penulis dari surat Ibrani adalah Rasul Paulus dan saya adalah salah satunya. Dan bahkan saudara-saudara saya sudah tulis satu book chapter, kalau saudara lihat di screen, saya sudah tulis satu book chapter di buku ini, ini adalah uh, buku yang diterbitkan untuk memperingati hari ulang tahun mantan ketua PGI ya Dr. Uh, Andreas Yewangu. Saya tulis satu book chapter di sini, Tuhan membentuk aku menjadi pelayan yang setia bahkan menempati urutan pertama di dalam kumpulan tulisan di dalam buku ini. Dan saya tulis di sini, saudara bisa lihat judulnya di sini. Saya bahas secara khusus tentang Origenes, penulis surat Ibrani dan konsensus kesarjanaan perjanjian baru, sebuah pembacaan ulang dan evaluasi. Nah, saya bahkan sudah punya satu sesi pengajaran ada di channel Firmu Veritatis tentang kutipan dari Origenes yang dimiskot luar biasa. Di salah kutip luar biasa dan masif. Dimuncul di semua buku tafsiran, semua buku pengantar penelitian baru dari mulai dari para penulis abal-abal sampai dengan level profesor ternama, mereka kutip itu seakan-akan Origenes bilang kita enggak tahu tentang siapa penulisnya. sebenarnya itu adalah satu kesalahan yang luar biasa, saya sudah buktikan di dalam tulisan saya di dalam book chapter ini. Origenes percaya tanpa keraguan bahwa Rasul Paulus adalah penulis surat Ibrani. Nah, kenapa dia bilang hanya Tuhan yang tahu itu yang nanti akan saya berikan argumentasinya di dalam presentasi ini. Jadi, bagi saudara, saudara yang ingin mendalami tentang topik ini, silakan baca dan dapatkan literatur-literatur ini, kemudian bikin diri Saudara educated ya, terpelajar, jangan menjadi orang yang ignoran di zaman kecanggihan teknologi dan kemudahan informasi semacam ini. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama. <tuh> Saudara sarana komunikasi pada abad pertama itu dilakukan terutama dengan dua cara. Jadi, Saudara bayangkan waktu itu belum ada SMS, belum ada email, apalagi WhatsApp, kemudian Telegram, belum ada internet sama sekali. Di dalam era di mana segala sesuatu itu serba manual, dipisahkan oleh jarak, pesawat belum ada, motor belum ada, mobil belum ada. Saudara kemana-mana, saudara jalan kaki, atau kalau saudara orang yang sedikit punya duit, saudara beli kuda atau naik kereta dan lain sebagainya. Menggunakan kapal laut di dalam situasi semacam itu di abad pertama, cara orang berkomunikasi, bertukar informasi atau memberi kabar satu sama lain dari satu tempat ke tempat yang terpisah itu dilakukan terutama dengan dua cara. Pertama itu orang menyirim utusan manusia. Jadi misalnya saya punya budak misalnya saya utus budak saya untuk pergi ngasih tahu kerabat saya atau kolega saya di kampung sebelah atau di pulau sebelah dengan membawa apa yang pesan yang saya sampaikan kepada dia atau yang kedua adalah surat. Nah, biasanya kalau orang mau mengirim satu berita yang resmi termasuk juga yang non resmi, mereka menggunakan surat sekaligus utusan. Jadi orang yang mau memberi kabar itu dia tulis informasi itu di sebuah surat. Kemudian surat itu dia taruh di tangan seorang utusan untuk membawa surat itu ke sana. Jadi, pilihan untuk berkomunikasi itu sangat terbatas. Apakah dilakukan dengan mengirim orang utusan atau dengan menulis informasi itu atau berita itu pada sebuah surat. Kemudian surat itu dikirimkan melalui para pedagang atau dikirimkan melalui utusan khusus ke tujuannya. Dan itu dilakukan di semua kalangan mulai dari kalangan pemerintahan sampai dengan kaisar, para gubernur, para pedagang, para pendidik, para filosof termasuk juga rakyat jelata misalnya anak-anaknya itu sedang ada di merantau di pulau yang jauh maka cara mereka berkomunikasi adalah dengan berkirim surat dan itu bahkan satu fenomena yang bagi saudara-saudara yang lahir di tahun 70-an 80-an saudara masih dapatkan fenomena itu bahkan di Indonesia ya. Jadi cara berkomunikasi pada abad pertama yang terutama itu dilakukan dengan dua cara dilakukan dengan utusan atau dengan surat menyurat atau surat menyurat sekaligus dengan utusan kemudian surat itu ditulis pada material jadi mereka belum punya kertas seperti yang kita punya sekarang mereka menulisnya pada dua jenis material yang utama yang pertama itu prekamen jadi perkamen itu saudara ingat ada satu jemaat di dalam tujuh jemaat ya si kecil, namanya Pergamus. Nah nama kota itu terkait erat dengan kata perkamen. Ya. Perkamen itu adalah material tulisan yang diolah dari kulit binatang. Kemudian dirapikan, diratakan, dihaluskan dan itu menjadi material tulisan. Atau yang kedua adalah ditulis pada apa yang disebut dengan papirus. Nah, saudara-saudara, ini akan menjadi sangat penting. Saudara perlu tahu ini. Pada abad pertama, papirus itu sangat banyak ada di Mesir, terutama di Alexandria. Nah, kalau saudara tinggal di Yerusalem misalnya, maka papirus itu adalah bahan impor. Saudara harus bawa itu dari Mesir untuk saudara dapatkan itu di Yerusalem. Nah, kalau yang namanya bahan impor, maka itu tidak murah dan tidak setiap saat itu saudara bisa dapatkan. Darah harus mengeluarkan uang yang cukup signifikan untuk mendapatkan papirus pada masa itu. Jadi, materialnya terbatas, papirus atau perkamen, dan karena itu, saudara harus berhati-hati. Kalau saudara mau menulis sebuah dokumenter masuk, menulis surat. Nah, kemudian saudara jangan pikir bahwa yang namanya surat menyurat itu satu dan sama. Itu adalah pandangan orang yang tidak belajar, itu pandangan internet, pandangan Google kosong. Tapi kalau saudara belajar, misalnya kalau saudara membaca beberapa handbook ya, seperti Pseudo Demetrius, dia menyebutkan ada 21 jenis surat pada abad pertama. Kemudian Pseudo Libanius menyebutkan ada 41 jenis surat, ada surat persahabatan, surat pujian, surat celaan, peringatan, ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Dan itu menentukan bagaimana mereka menulis surat pada masa itu. Jadi kalau saudara mau menulis sebuah surat, pertama saudara harus tentukan dulu ini saya mau menulis surat apa. Apakah saya hanya mau menulis sebuah surat untuk mengirim kabar tentang situasi keluarga kepada anak yang sedang ada di perantauan atau saya sedang mengirim surat ucapan terima kasih atau surat pujian atau surat persahabatan dan lain sebagainya. Karena jenis spesifik dari surat yang akan ditulis itu menentukan bagaimana surat itu ditulis. Jadi itu tidak ditulis dengan cara yang satu dan sama. Meskipun strukturnya itu adalah struktur yang common, ya, struktur yang umum, seperti yang saudara dapatkan di dalam surat-surat Paulus, jadi ada nama pengirimnya, kemudian ada doa, ada ucapan syukur, kemudian ada inti dari problem yang hendak disampaikan, kemudian ada semacam argumentasi, kemudian ada penutupnya, Thanksgiving, ucapan syukur, lalu salam penutup, itu strukturnya. Jadi, kalau orang bicara tentang surat, maka istilah itu sendiri sudah membawa di pikiran saudara itu semacam satu kerangka, satu karakteristik sastra. Ada nama pengirimnya, ada salam pembukanya, ada eh, apa namanya, eh, salam damai sejahtera, kemudian isi dari surat atau tubuh surat, kemudian nanti ada salam penutup, kemudian ada salam penutup. Ya, nah jadi hal-hal itulah yang membentuk sebuah dokumen itu disebut surat. Nah saya kita tahu bahwa di dalam sebuah kitab suci yang lain itu chapternya itu disebut surat tapi tidak punya karakter surat. Ya. Tidak ada nama pengirinya, tidak ada salam pembukanya dan lain sebagainya seperti yang saudara bisa ketahui di dalam surat. Artinya mereka menggunakan istilah surat di situ dalam satu pengertian yang sama sekali lain yang tidak digunakan di dalam dunia akademik ketika orang mengidentifikasi tentang jenis sastra. Tapi kalau saudara baca 13 dokumen dari Paulus misalnya. Saudara akan langsung lihat strukturnya itu seragam ya, jadi ada nama penulis dan lain sebagainya. Itulah yang membentuk karakter sebuah literatur, makanya disebut sebagai surat. Itu saatnya orang-orang itu kalau menyebut surat itu mereka menggunakannya dalam pengertian yang sama sekali lain yang tidak digunakan di dalam dunia akademik. Oke, Saudara. Nah, itu hanya pengantar saja memberi kita gambaran tentang situasi surat menyurat pada abad yang pertama. Kemudian ini adalah sebuah studi yang muncul pada awal abad ke-20 ya akhir abad ke-19 memasuki abad, awal abad ke-20 oleh seorang ahli dari Jerman namanya Adolf Deismann. Jadi kalau saudara lihat di screen sekarang Adolf Deismann membedakan antara apa yang disebut dengan litera jadi Nanti itu yang nanti saudara dapatkan kata bahasa Inggrisnya letter. Dan membedakannya dengan epistula atau apostel, apa namanya epistole di dalam bahasa Yunani. Dan di dalam bahasa Inggrisnya itu epistel. Jadi dia membedakan itu. Nah kenapa dia bedakan itu? Menurut Adolf Deisman, perhatikan baik-baik karena ini muncul di dalam kalau saudara Baru awal, kemudian saudara baca buku pengantar perjanjian baru, saudara harus hati-hati karena waktu mereka kasih pengantar tentang surat-surat Paulus biasanya mereka akan bahas ini. Jadi, dengarkan ini supaya saudara jangan salah dan jangan disesatkan oleh para ahli yang liberal. Menurut Adolf Deisman, yang disebut dengan litera adalah surat-surat pribadi, jadi ditujukan kepada individu-individu yang bahas tentang hal-hal yang sifatnya personal. Jadi dia menyebutnya true letters atau private letters, surat-surat privat. Kemudian epistula atau uh, epistole di dalam bahasa Yunani. Itulah surat-surat yang sifatnya publik. Jadi misalnya seorang filosof menulis surat yang dimaksudkan untuk membuat risalah-risalah filosofis kemudian nanti dia akan tempelkan di pasar atau tempelkan di tempat-tempat keramaian untuk dibaca secara publik, maka surat-surat yang demikian itu dia kategorikan sebagai epistole atau epistula atau epistel. Nah, menurut Deisman, surat-surat Paulus itu bukan epistel. Bukan epistel. Saudara lihat di judul buku ini, Interpreting the Pauline Epistel. Menurut Deisman bukan epistel, tapi litera. Itu sebenarnya kalau saudara baca buku-buku perjanjian baru, misalnya tentang surat-surat Paulus, Memang tidak menentukan, tapi kalau saudara lihat di title, kalau dia pakai istilah letters, nah itu alarm saudara tuh sudah harus mulai bunyi. Tapi kalau dia pakai istilah epistles, itu berarti dia tidak mengikuti pandangan deisme. Jadi saudara harus hati-hati itu ya. Nah, jadi menurut dia surat-surat Paulus itu surat-surat privat, surat-surat yang ditujukan kepada pribadi-pribadi dan tidak punya nuansa publik atau tidak punya signifikansi publik. Itu menurut deisme. Nah kalau saudara pergi ke akun saya di Akademia Edu. Saudara lihat di bagian tentang book reviews. Saya ada kasih review tentang satu buku pengantar perjanjian baru. Ditulis oleh Profesor Samuel Hak ya. Dan itu buku yang sangat baik secara umum. Tapi dia mengikuti pandangan Desmond Khususnya ketika dia menjelaskan tentang surat-surat Paulus. Nah saudara-saudara itu bukan sekadar sebuah pembedaan tapi itu satu bahaya besar kalau saudara menganut pandangan itu karena implikasi dari pandangan Deisman adalah surat-surat Paulus itu bukan firman Tuhan karena itu surat-surat pribadi ditujukan kepada individu-individu ditujukan kepada pribadi-pribadi tidak ditujukan kepada publik dan hanya membahas tentang masalah-masalah pribadi itu implikasi dari pandangan Deisman dan itu sangat sangat berbahaya dan pandangan Deisman itu memang harus ditolak ditolak karena bukti-bukti dari dalam surat-surat Paulus sendiri membuktikan bahwa surat-surat Paulus itu tidak bisa dibedakan antara litera dan epistel. Kenapa? Saudara lihat beberapa data yang saya cantumkan di sini, ini belum semua data yang saya cantumkan. Tapi saudara lihat, misalnya di 1 Korintus 14 ayat 37, Paulus percaya bahwa yang dia katakan di dalam surat itu adalah perintah Tuhan bahwa apa yang kukatakan kepadamu maksudnya di dalam surat itu adalah perintah Tuhan. Jadi Paulus tidak percaya bahwa surat 1 Korintus itu sebuah private letters, sebuah true letters menurut kategorisasi dari Adolf Deismann. Paulus tidak menulis surat 1 Korintus sebagai private letters. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai dengan 7 Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Dan by the way semua surat-surat Paulus itu dibacakan di dalam ibadah. Termasuk yang ditujukan kepada pribadi-pribadi seperti kepada Timotius, seperti kepada Titus, seperti kepada Filemon. Jadi meskipun ditujukan kepada individu-individu tapi tidak dimaksudkan semata-mata sebagai surat-surat privat. Surat-surat itu meskipun ditujukan kepada orang-orang tertentu, tapi dibacakan secara publik. Dan satu kali lagi itu membuktikan bahwa pembedaan antara litera dan epistula oleh Deismen adalah sebuah pembedaan yang keliru, tidak dapat dipertahankan. 2 Tesalonika, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dengan bergaul dengan tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh tetapi tegorlah dia sebagai seorang saudara jadi saudara lihat dia percaya menegaskan bahwa suratnya adalah surat yang otoritatif dan mengharuskan ketaatan artinya waktu itu baca surat-surat Paulus Paulus mengklaim surat-surat ini menuntut ketaatan seperti perintah Tuhan, firman Tuhan, dan kalau orang tidak mau mendengarkan orang itu harus diekskomunikasikan. Itu surat-surat Paulus dan itu klaim Paulus di dalam surat-suratnya. Kemudian seperti yang telah kami katakan dahulu sekarang kukatakan sekali lagi jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan yang telah kamu terima terkutuklah dia. Ini satu kata-kata yang sangat keras loh. Saya bahkan sudah punya satu eksposisi khusus tentang teks itu. Artinya Paulus percaya bahwa surat-suratnya, kandungan isinya menuntut ketaatan mutlak. Jadi kalau saudara mentaati apa yang dia katakan, saudara diberkati. Kalau saudara menolak apa yang dia katakan, saudara berada di bawah penghakiman, berada di bawah kutuk. Itu klaim Paulus di dalam surat-suratnya. Dan itu menjadi dasar kenapa kita percaya Surat-surat Paulus adalah firman Tuhan. Kemudian 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itu kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia tetapi memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi Paulus percaya bahwa suratnya adalah firman Allah dan dia bersyukur bagi mereka yang menerima surat-suratnya sebagai firman Allah. Kemudian Kolose 4 ayat 16 dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu usahakan supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi satu kali lagi surat-surat ini tidak dimaksudkan untuk dibaca oleh Pribadi lepas pribadi membaca diam, kemudian setelah itu taruh di dalam amplop, kemudian taruh di dalam lemari. Bukan surat-surat ini dimaksudkan untuk dibaca di hadapan publik, untuk edifikasi, untuk pembinaan, pembentukan iman jemaat, pengajaran kepada jemaat, dan Paulus mengklaim bahwa surat-suratnya memiliki otoritas firman Tuhan. Mentaati isi surat-surat Paulus, berarti mentaati firman Tuhan melawan isi surat-surat Paulus -surat berarti melawan firman Tuhan. Itu klaim-klaim di dalam surat-surat Paulus. -surat nah poin saya adalah pembedaan litera dan epistula oleh Deismen adalah sebuah pembedaan yang tidak bertanggung jawab. Dan by the way biasanya orang-orang liberal itu menerima itu. Orang-orang liberal itu menerima itu. Jadi saudara jangan sekadar lihat di title judul bukunya pengantar perjanjian baru kemudian Profesor A dan B hati-hati karena mayoritas pengantar buku-buku pengantar perjanjian baru kita itu ditulis oleh orang-orang liberal yang menerima presa posisi semacam ini ketika mereka menjelaskan tentang surat-surat Paulus ya jadi saudara harus pintar harus bijaksana harus punya wisdom ketika membaca literatur jangan hanya karena dia seorang yang terpelajar kemudian saudara telan minta-minta apa yang dikatakan lihat presa posisi teologisnya tentang firman Tuhan tentang iman Kristen tentang Alkitab ya Oke, jadi kita sudah bahas tentang pembedaan antara litera dan epistula oleh seorang ahli dari Jerman bernama Adolf Deismann. Dan itu saya sudah buktikan pembedaan itu adalah pembedaan yang salah. Tidak bertanggung jawab dan tidak berdasar dan karena itu harus ditolak. Oke, nah sekarang kita ke poin jantung dari penjelasan saya tentang apa yang disebut dengan amanuensis atau penmanship atau sekretaris. Saudara istilah amanuensis itu adalah istilah bahasa Latin digunakan untuk stenografer ya. Jadi kalau saudara yang pernah studi di SMEA, saya dulu di SMEA, program studi perkan, jurusan perkantoran, program studi sekretaris. Jadi saya belajar stenografi Indonesia, termasuk juga belajar stenografi Inggris, termasuk juga belajar surat-menyurat, termasuk belajar mengetik cepat ya, 10 jari buta termasuk mengetik cepat ya. Jadi saya paham tentang kearsipan, paham tentang surat menyurat, tentang stenografi dan lain sebagainya. Jadi ini satu materi yang sebenarnya bersyukur karena dulu Tuhan pernah mempersiapkan saya, memimpin saya melalui latar belakang pendidikan semacam itu ya. Nah pada abad pertama saudara-saudara tingkat melek huruf, tingkat melek huruf artinya tingkat orang yang bisa membaca dan menulis itu hanya berkisar sekitar 3 sampai dengan 10 persen. Terutama di daerah Palestina ya. 3 sampai 10 persen. Artinya 90 persen plus masyarakat Palestina pada abad pertama itu buta huruf. Nah karena mereka buta huruf bagaimana caranya mereka mau berkirim kabar kepada rekan, sahabat, kerabat atau siapapun rekan bisnis atau apapun yang tinggal berjauhan dengan mereka melalui sebuah surat. Mereka membutuhkan jasa amanuensis, jasa sekretaris. Dan in fact, kalau saudara baca handbooks ya, buku-buku pegangan pada abad pertama tentang pendidikan sastra, pendidikan pada abad pertama, saudara tahu bahwa bahkan ada studi khusus tentang orang itu nanti mau jadi amanuensis. Jadi pada abad pertama, saudara tahu di dalam perjanjian baru posisi dari orang-orang Yahudi yang sangat bona fide, sangat prestisius itu posisi sebagai ahli Taurat. Scribe, penulis naskah. Karena pada masa itu mayoritas orang itu buta huruf. Jadi dia bisa dengar, bisa ngerti kalau you deliver sesuatu secara lisan, tapi dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena itu profesi sebagai seorang sekretaris pada abad pertama itu profesi yang sangat bonafit. Itu profesi yang sangat prestisius ya pada masa itu. Dan bukan hanya itu. Mereka biasanya dipekerjakan dengan gaji, dengan posisi yang signifikan di pemerintahan apakah di kekaisaran atau di kantor-kantor pemerintahan. Termasuk bagi yang tidak bekerja di pemerintahan, mereka membuka jasa penulisan dokumen, jasa penulisan surat di pasar-pasar. Jadi kalau saudara mau menulis surat, saudara pergi ke pasar kemudian mencari seorang amanuensis. Tolong tuliskan surat Intinya begini, nanti dia tuliskan bagi saudara, dan saudara membayar dia. Nah, saudara-saudara, surat-surat perjanjian baru juga ditulis menggunakan jasa amanuensis. Nah, ini mungkin selama ini saudara belum pernah tahu kan? Jadi kalau saya tanya saudara sekarang, siapa penulis surat Roma? Nah, kalau saudara jawab, Paulus adalah penulis surat Roma, jawaban itu bisa salah, bisa benar karena sekarang bergantung apa yang saudara maksudkan dengan penulis. Karena istilah penulis kita di dalam bahasa Indonesia kan hanya punya satu kata itu kan, penulis. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu bisa dibedakan. Ada dua peran dari penulis yang berbeda. Jadi waktu saudara bilang Paulus adalah penulis surat Roma, saudara harus kasih qualifier bagi yang belajar ya, bagi yang tidak belajar yang hanya suka buka Google kosong, ya saudara enggak ngerti apa-apa. Saudara harus kasih qualifier bahwa yang saya maksudkan ini adalah ini bukan yang itu. Nah ini dan itu itu apa? Mari kita lihat bersama-sama. Sekarang mari lihat Roma pasal 16 ayat 22. Baca baik-baik. <tuh> Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi yang menulis surat Roma ini siapa? Tertius kalau Tertius yang nulis terus bagaimana caranya kita bilang Paulus yang menulis? Nah, tahan itu, sebentar lagi saya akan kasih tahu Saudara. Kemudian, 1 Korintus pasal 16 ayat 21, "Dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus." Dengan kata lain, keseluruhan surat 1 Korintus itu tidak ditulis oleh Paulus. Paulus hanya tulis salam itu aja. Jadi, salam yang Saudara baca di pasal 16 ayat 21 1 Korintus itu saja yang ditulis oleh Paulus dengan tangannya sendiri selebihnya itu bukan dia yang tulis. Kemudian Galatia pasal 6 ayat 11 lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi bagian penutup dari surat Galatia itu ditulis oleh Paulus dengan tangannya sendiri. Selebihnya itu bukan Paulus yang tulis. Kemudian Kolose pasal 4 ayat 18, salam daripadaku Paulus, salam ini kutuliskan dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku kasih karunia menyertai kamu. Jadi salam itu ditulis dengan tangan Paulus sendiri, selebihnya bukan dengan tangannya sendiri. Dan bukan hanya surat-surat Paulus, ini dua Tesalonika juga sama. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku. Jadi sudah semua surat-surat Paulus itu Paulus menulis langsung itu hanya bagian salamnya untuk memberikan semacam tanda tangan, memberikan semacam cap bahwa itu memang surat dari Paulus. Nah, Saudara yang belajar Perjanjian Baru Saudara tahu bahwa salah satu problem utama di dalam surat 2 Tesalonika adalah beredarnya satu surat palsu, katanya dari Paulus, padahal bukan dari Paulus, mengatakan bahwa Kristus sudah datang. Nah, Paulus bilang bukan, itu surat bukan dari saya. Kalau kamu mau tahu surat itu dari saya, lihat salamku. Aku tulis dengan tanganku sendiri, beginilah tulisanku. Artinya bagian yang lain itu bukan Paulus yang tulis dengan tangannya sendiri. Kemudian Filemon pasal 1 ayat 19, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya dan seterusnya. Jadi bagian itu ditulis dengan tangan Paulus sendiri. Bukan hanya surat-surat Paulus tapi juga satu Petrus. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati kamu dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan amanuensis. Jadi waktu kita bilang waktu saya tanya tadi Saudara, ini hanya untuk mengajak saudara bisa membedakan itu waktu saya bilang siapa penulis surat Roma saudara harus nanya balik maksudnya itu oternya oternya atau sekretarisnya kalau sekretarisnya itu tertius tertius yang menulis surat itu dengan tangan tertius lalu Paulus itu siapa Paulus adalah oternya itu kalau saudara lihat di di bawah screen saya itu saudara lihat uh, uh, di screen ya. Saudara lihat di screen. Saudara harusnya bisa membedakan maksud saya di thumbnail dari video ini. Ada satu istilah di situ authorship. out authorship dengan penman itu beda. Authorship itu adalah orang yang bertanggung jawab atas surat itu. Surat itu gagasannya dari dia, pemikirannya dia, milik dia. Tapi yang menuliskan surat itu bukan dia. Yang menuliskannya adalah orang lain. Yang disebut dengan amanuensis yang disebut dengan penman atau yang disebut dengan apa namanya sekretaris. Jadi surat-surat perjanjian baru, dokumen-dokumen perjanjian baru itu ditulis menggunakan jasa amanuensis. Nah, karena itu pertanyaannya sekarang adalah pertanyaannya sekarang adalah kenapa Paulus menggunakan amanuensis? Kan dia adalah seorang yang terpelajar. Paulus tidak buta huruf. Paulus tidak dicekik-cekik tiga kali tapi tetap buta huruf. Paulus adalah seorang terpelajar, seorang PhD in the Old Testament Studies, under Gamaliel. Seorang PhD dalam bidang studi Perjanjian Lama, di bawah bimbingan langsung dari seorang uh, rabi terkenal pada masa itu, ya, rabi Gamaliel. Jadi pertanyaannya, kenapa Paulus menggunakan sekretaris? Nah, saudara-saudara, pada hidup, pada abad pertama, saudara menggunakan sekretaris itu bukan sekadar karena saudara buta huruf, tapi karena ada skill ada keterampilan menulis tertentu dan ada alasan tertentu kenapa saudara menggunakan sekretaris meskipun saudara tidak buta huruf, meskipun saudara seorang terpelajar. Para ahli perjanjian baru menyebutkan ada tiga alasan kenapa Paulus menggunakan sekretaris meskipun dia adalah seorang yang terpelajar. Pertama, sangat mungkin karena alasan kesehatan. ya. Kalau saudara baca di Galatia pasal 4 ayat 15 kalau saudara baca komentari dari FF Bruce ya, seorang ahli perjanjian baru yang terkenal mengatakan bahwa <tuh> Paulus sangat mungkin terkena malaria akut di Galatia karena itu daerah uh, perairan ya rawa-rawa sangat mungkin terkena uh, malaria akut di sana dan itu bukan hanya mengganggu kesehatannya termasuk juga mengganggu penglihatannya dan bukan hanya itu tapi saudara ingat kejadian peristiwa di kisah Rasul Pasal yang ke-9. Peristiwa di dekat Damsik itu. Saudara-saudara kalau saudara menatap satu cahaya yang tajam. Dan memang Paulus jadi buta kan pada masa itu. Kalau saudara baca cerita itu. Cahaya yang sangat tajam. Teofani, Kristofani itu. Itu akan merusak penglihatan saudara. Atau paling tidak mengganggu fungsi penglihatan saudara untuk beberapa saat. Dan itulah yang persis Dialami oleh Paulus, nah, sangat mungkin Paulus menggunakan jasa sekretaris karena dia terganggu penglihatannya. Itu sangat mungkin, ya. Itu salah satu kemungkinan kenapa Paulus menggunakan sekretaris, atau alasan yang kedua adalah karena alasan usia. Paulus telah menjadi tua, dan itu bukan hanya mengganggu daya tahannya untuk menulis, konsentrasi termasuk juga penglihatannya untuk menulis secara efektif. Tapi yang sangat mungkin adalah yang paling-paling mungkin adalah alasan ekonomis. Tadi saya katakan kepada Saudara bahwa papirus itu adalah bahan impor. Kalau Saudara tinggal di Palestina pada abad yang pertama, itu itu material yang mahal. Dan yang kedua, untuk menghemat material, Saudara perlu menggunakan Saudara perlu punya skill, punya keterampilan menulis yang disebut dengan scriptio continua. Saudara lihat di screen sekarang, scriptio continua. Apa itu scriptio continua? Saudara perlu menulis tanpa spasi, saudara ini adalah codex Naïticus dan by the way naskah-naskah kita itu ditulis dengan cara ini naskah-naskah perjanjian baru kita dalam bahasa Yunani apakah naskah-naskah uh, majuskul atau atau yang tulis dengan huruf kapital semua atau naskah-naskah minuskul atau yang ditulis dengan huruf uh, huruf kecil ya itu ditulis tanpa spasi jadi Saudara lihat itu hurufnya itu nyambung semua. Saudara tidak membedakan satu kata dengan kata yang lain, memisahkan satu kata dengan kata yang lain. Kenapa mereka nulis begini? Untuk menghemat material. Karena pada abad pertama itu tidak gampang untuk Saudara dapat material. Itu sesuatu yang mahal. Nah, ini adalah cuplikan dari kodeks Sinaiticus ya. Kalau Saudara baca di situ NRK kai Hologos and Prostonteon kai Theon en Hologos. Itu dari Yohanes pasal 1. Ayat yang pertama. Nah karena itu tidak diperlukan Google kosong untuk saudara baca itu. Saudara perlu belajar, perlu tekola, perlu tekola. Jadi kalau orang ngoceng ngoceh tentang perjanjian yang baru, ngoceng ngoceh tentang itu dia orang yang tidak ngerti apa apa. Itu hanya sehari sensasi, hanya untuk propaganda. Karena naskah-naskah semacam ini diperlukan orang tekola bertahun-tahun untuk bisa membacanya. Jadi jangan apa namanya petantang petenteng lah. Belajar dulu yang rajin, belajar dulu bertahun-tahun. Setelah saudara-saudara belajar bertahun-tahun punya gelar akademik, punya pendidikan yang layak like, baru ngomong. Kalau belum nda usah dulu bikin-bikin inilah, bikin-bikin sensasi lah ya. Karena hal-hal begini Saudara pasti tidak paham. Nah. Jadi kenapa Paulus menggunakan amanuensis? Karena alasan-alasan ini. Apakah alasan penyakit atau usia, tapi yang paling mungkin adalah alasan kesehatan, alasan ekonomis ya, menghemat material tulisan dan seorang amanuensis kan dia terlatih, dia sudah bisa hitung ini kalau satu baris ini bisa dapat beberapa beberapa huruf ya sehingga lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan sebuah dokumen pada abad pertama. Nah itu gambaran tentang penggunaan amanuensis di dalam surat-surat Paulus. Jadi sebelum kita pindah ke surat Ibrani, ini adalah poin terakhir saya tentang amanuensis untuk surat-surat Paulus. By the way saya tidak bahas segala sesuatu tentang surat-surat Paulus ya diperlukan satu lecture beberapa lecture yang lain untuk lebih komprehensif ya. Pada abad pertama seorang amanuensis itu digunakan dalam tiga jenis fungsi. Saudara lihat di bagan yang di atas itu fungsi sebagai transcriber, kemudian kontributor dan komposer. Nanti saya jelaskan satu persatu. transcriber, kontributor dan komposer. Nah transcriber itu apa? Transcriber berarti amanuensisnya, sekretarisnya tidak nambah apa-apa. Jadi seorang otter, seorang pemilik surat, orang yang bertanggung jawab terhadap surat, misalnya Paulus, dia mendikte isi surat itu dari A sampai Z. Kemudian sekretaris itu hanya menulis aja, itu transcriber. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi sebagai kontributor. Nah, fungsi sebagai kontributor ini berarti... Dia tetap dikte si oternya, katakanlah Paulus, dia mendikte isi surat itu. Pada sebuah draft, nanti baru amanuensisnya perbaiki, misalnya soal penggunaan tata bahasa gramatikal, misalnya dia gunakan kata ini. Ah, Paulus bisa nggak kita ganti dengan kata yang ini? ini, lebih cocok. Jadi dia ada kontribusinya, tapi bukan soal idenya, bukan soal isinya, kontennya, melainkan soal hal-hal teknis, misalnya soal tata bahasa atau kosakata tertentu dia pilihkan yang jauh lebih enak itu kontributor dan yang terakhir itu adalah komposer nah komposer ini berarti si pemilik surat itu dia hanya ngasih tahu aja misalnya dia butuh huruf dia nggak bisa baca dan nggak bisa tulis kemudian dia bilang kepada amanuensisnya atau sekretarisnya penmensipnya tolong tuliskan bagi saya sebuah surat yang isinya adalah kasih tahu anak saya untuk dia segera pulang. Jadi gagasannya itu dari dari pemilik surat itu outernya, tapi pemilihan kata termasuk juga bagaimana merangkai kalimatnya tata bahasa itu semuanya dari seorang amanuensis. Jadi ada tiga jenis fungsi sekretaris pada abad pertama dalam hal penulisan surat transcriber, kemudian kontributor, dan seorang komposer. Nanti saudara bisa putar lagi untuk saudara ikuti penjelasannya kalau saudara belum terlalu jelas. Nah, sampai di sini saudara-saudara, saudara harus membedakan antara apa yang disebut dengan authorship. Authorship itu adalah pemilik suratnya, yang punya suratnya, penggaga suratnya, yang bertanggung jawab atas surat itu. Itu yang disebut dengan authorship. Misalnya Paulus, Kemudian penmanship amanuensis atau sekretaris itu misalnya tertius yang tadi. Salam kepada kamu dari aku tertius. Dari tertius yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi amanuensis atau sekretaris atau penmanshipnya adalah tertius. Tapi oternya, pemilik suratnya yang bertanggung jawab. Yang empunya surat itu adalah Paulus. Nah kita kan bahasa Indonesia tidak punya kata-kata yang kaya semacam itu. Itu sebenarnya kita agak kebingungan karena waktu kita bilang Tertius penulis surat itu kita jadi mikir, loh kalau Tertius yang nulis bagaimana dengan Paulus? Karena kita tidak punya kosakata yang kaya semacam itu. Tapi di dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa-bahasa lain itu mereka punya kata-kata yang berbeda. Jadi kalau mereka bilang author itu berarti yang punya surat, yang bertanggung jawab, yang punya gagasan untuk surat itu. Kalau mereka bilang penmen atau sekretaris atau amanuensis, itu berarti orang yang nuliskan gagasan itu menjadi literatur, menjadi tulisan. Itu yang disebut dengan amanuensis. Nah, dengan membedakan itu saudara-saudara, sekarang mari kita pergi kepada surat Ibrani, karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Saudara-saudara, kalau saudara belajar pengantar perjanjian baru di seminari-seminari di STT, STT atau di seminari-seminari waktu tiba di surat-surat am atau surat-surat umum khususnya di surat Ibrani saudara akan dikasih tahu tiga hal di all over the world di seluruh dunia saudara studi di mana aja profesornya akan kasih tahu saudara tiga hal pertama bukan Paulus yang menulis surat Ibrani kedua nah kalau bukan Paulus yang nulis surat Ibrani maka pasti ada orang lain Lalu mulai muncul banyak sekali. Ada yang bilang Barnabas, ada yang bilang Priscila, ada yang bilang Apolos, ada yang bilang Lukas. Banyak sekali Clemens dari Roma, banyak sekali usulan menjadi daftar yang tidak berakhir. Nah karena daftarnya mulai sangat panjang kemudian mereka mulai kelabak karena ini terlalu panjang. Kemudian nanti mereka akan pergi kepada kutipan dari Origenes. Tetapi siapa yang menulis surat ini hanya Tuhan yang tahu. Nah jadi Menurut mereka Origenes bilang kita tidak tahu siapa yang menulis surat ini. Itu yang tadi saya bilang mereka misquote salah mengutip Origenes. Waktu Origenes bilang mengenai siapa yang menulis surat ini yang dia maksudkan itu bukan oternya. Yang dia maksudkan adalah sekretarisnya. Siapa sekretarisnya? Siapa penmennya? Siapa apa namanya amanuensisnya? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau saudara baca Origenes, saya sudah buktikan di sini lebih dari 200 kali. Lebih dari 200 kali Origenes waktu mengutip dari surat Ibrani, dia percaya Paulus menulis dari surat Ibrani. Misalnya, kalau saudara baca di dalam sini, saya kutip banyak sekali dari Origenes di sini ya. Dan karena itu aku berpikir bahwa adalah cukup mengutip satu kesaksian dari Paulus dalam surat Ibrani. Jadi Waktu dia kutip dari surat Ibrani, dia bilang itu dari Paulus. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Lalu dia kutip dari Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Kemudian, karena Paulus secara terang-terangan menyatakan kepada mereka. Ibrani pasal 8 ayat 5. Dia kutip dari situ. Jadi setiap kali dia mengutip dari surat Ibrani, dia selalu bilang itu dari Paulus. Rasul Paulus. Paulus mengatakan dan seterusnya. Dia tidak ada keraguan soal otersipnya pemilik surat itu, yang bertanggung jawab dari surat itu, yang punya gagasan utama dari surat itu, otersipnya dia percaya terus-menerus. Lebih dari 200 kali dia kutip dari surat Ibrani dan dia selalu mengatakan bahwa itu yang mengatakan itu adalah Rasul Paulus. Yang dia tidak bisa pastikan itu bukan oternya tapi amanuensisnya. Nah dia kasih dua nama Clemens dari Roma atau Lukas. Nah dia tidak bisa tentukan apakah Clemens atau Lukas. Makanya dia bilang mengenai siapa yang menulis surat ini. Ho itu kata-kata yang sama digunakan Tertius di Roma pasal 16 ayat 22. Mengenai siapa sekretarisnya hanya Tuhan yang tahu. Tapi banyak orang sekarang karena tidak tidak tahu tentang perbedaan itu Lalu mereka pikir bahwa Origenes bilang, oh kita tidak tahu siapa penulis surat Ibrani. Itu karena kamu tidak belajar. Karena kamu tidak belajar. Origenes percaya yang menulis surat Ibrani adalah Rasul Paulus. Yang dia tidak tahu siapa, tidak bisa pastikan adalah amanuensisnya. Sekretarisnya siapa menurut dia hanya Tuhan yang tahu itu Origenes. Jadi Saudara jangan kutip-kutip Origenes untuk mendukung ketidaktahuan Saudara ya. Dan banyak orang bersikap agnostik. Itu tidak tahu tentang siapa penulis surat Ibrani, itu karena kamu salah kutip Origenes, kamu tidak baca Origenes secara teliti, kamu hanya kutip-kutip aja tapi tidak ngerti tentang konteksnya, tidak baca tulisan Origenes, makanya kamu kutipnya sembarang. Oke ya. Jadi itu tiga konsensus di kalangan perjanjian baru dan itu sudah saya bantah di dalam book chapter saya di dalam buku ini. Nah, saudara, saudara di dalam argumentasi sejarah dan banyak sekali orang tidak paham di sini. Mereka ngawur saja, ngalur, ngidul sana sini. Di dalam argumentasi sejarah itu harus saudara berargumentasi berdasarkan dua jenis bukti. Yang pertama adalah bukti eksternal dan yang kedua bukti internal. Termasuk juga dalam studi kritik tekstual ya. Tapi karena kita tidak bahas itu jadi saya skip itu. Bukti eksternal itu adalah kesaksian eksternal dari luar naskah itu, misalnya dari bapak-bapak gereja, atau dari manuskrip-manuskrip, atau dari bukti-bukti yang lain. Itu disebut bukti-bukti eksternal, dan yang kedua adalah bukti-bukti internal dari dalam literatur itu, misalnya dari sebuah literatur yang kita tidak dicantumkan nama penulisnya, kemudian saudara usulkan, misalnya Paulus, apakah isi dari literatur itu koheren, nyambung tidak, sesuai tidak, dengan harmonis tidak, dengan karakter Paulus. Nah itulah yang disebut dengan bukti-bukti internal. Dan mari kita mulai dari bukti-bukti eksternal terlebih dahulu. Saudara, kalau saudara baca bapak-bapak gereja, hampir mencapai kesepakatan, memang tidak suara bulat. Terutama di gereja barat. ya. Kalau di gereja timur itu Yunanim. Ya, bisa dikatakan konsensus bahwa yang menulis surat Ibrani adalah Rasul Paulus di gereja timur, ya, di Syria, di Mesir, tapi di gereja Barat, di Roma itu ada sejumlah bapak gereja yang meragukan apakah itu dari Paulus. Meskipun pada abad keempat dan abad kelima gereja Barat, gereja timur konsensus bahwa yang menulis surat Paulus, a menulis surat Ibrani adalah Rasul Paulus. Saudara, lihat datanya sekarang. Clemens dari Alexandria, Origenes, I. Agustinus, Hieronymus atau yang biasa disebut Jero yang meninggalkan bagi kita Fulgata, kemudian Sinode di Hippo tahun 393, kemudian Sinode ketiga di Kartago di Afrika Utara 397, kemudian Sinode ke-6 di Kartago lagi 419, secara suara bulat menyatakan surat Ibrani adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi terserah Saudara mau bikin teori apa, tapi kan kita punya bukti-bukti eksternal dan itu bukti tulisan. Itu bukan bukan tafsiran, tapi bukti tulisan yang membuktikan keyakinan bahwa yang menulis surat Ibrani adalah Rasul Paulus. Di samping itu Saudara-saudara. Dan ini banyak orang yang tidak cek ya. Kita punya lebih dari 5.000 salinan perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Itu baru dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Latin itu 10.000. Bahasa-bahasa yang lain itu 5.000. Jadi, bisa dikatakan bahwa tidak ada satupun kitab suci di dunia ini dari agama manapun. Yang memiliki kekayaan manuskrip seperti kekayaan manuskrip perjanjian baru. Betul-betul tidak ada. Itu kalau ditumpuk itu 16 kaki itu kata ahli kritik tekstual ternama ya, Daniel B. Welles dari Dallas Theological Seminary. Nah, naskah-naskah Perjanjian Baru kita mendapatkan surat Ibrani dalam koleksi surat-surat Paulus. Artinya mereka percaya bahwa yang menulis surat itu adalah Paulus ya. Misalnya, kita mulai dari yang pertama. Di dalam PM46, PM46 P itu berarti papirus, 46 itu nomor naskahnya. Dalam P46 itu ditulis sekitar akhir abad ke-2 atau awal abad ke-3. Menempatkan surat Ibrani setelah surat Roma. Dan itu banyak sejumlah naskah-naskah minuskul. Minuskul itu berarti naskah itu ditulis dengan huruf kecil. Sejumlah naskah minuskul 103, 355, 1961 dan seterusnya mengikuti urutan yang sama. Jadi surat Ibrani ditempatkan bersama dengan surat Paulus setelah surat Roma. Kemudian di dalam sejumlah naskah berhuruf kecil atau minuskul yang lain 1930, 1978 dan seterusnya menempatkan surat Ibrani setelah surat 2 Korintus. Kemudian kodeks Vatikanus menempatkan surat Galat menempatkan surat Ibrani setelah surat Galatia. Kemudian, uh, naskah 606 ini naskah minus kul, menempatkan surat Ibrani setelah surat Efesus. Dan yang paling umum, yang paling umum terutama di naskah-naskah yang ditulis dengan huruf besar semua, atau yang disebut dengan majus kul, ya, majus itu berarti naskah itu ditulis dengan huruf kapital semua, huruf besar semua. Seperti yang tadi saya perlihatkan bagi saudara dari uh, naskah kodeks Sinai Tikus, ya semua naskah-naskah yang berkuruf kapital majuskul menempatkan atau yang kodeks ditulis dalam dalam kodeks menempatkan surat Ibrani setelah surat 2 Tesalonika. Saudara bisa lihat daftarnya di situ. Dan bukan hanya naskah-naskah majuskul tapi juga naskah-naskah minuskul, artinya yang tulis dengan huruf kecil. Lebih dari 80 naskah minuskul menempatkan surat Ibrani setelah surat 2 Tesalonika. Dan bukan hanya itu. Tapi di dalam beberapa naskah minuskul yang lain ditempatkan setelah surat Titus. Dan beberapa naskah yang lain menempatkannya setelah surat Filemon. Nah, di kanon kita sekarang, di urutan perjanjian baru kita sekarang yang ada di dalam Alkitab kita sekarang, surat Ibrani ditempatkan setelah surat Filemon. Ditempatkan setelah surat Filemon. Karena mereka mengikuti urutan yang ada di sini. Saudara lihat di situ. Ditempatkan setelah surat Filemon. Itu di sejumlah naskah majuskul dan sejumlah naskah mayoritas. ya Mayoritas naskah minuskul. Artinya yang ditulis dengan huruf kecil. Lalu di beberapa naskah yang lain. Saudara lihat urutannya. Kolose, Filemon, 1, 2, Tesalonika, Filipi, Ibrani. Jadi setelah Filipi ada Ibrani kemudian 1 2 Timotius dan Titus itu naskah 2 6 9 10 2 7 3 9 kemudian 1 2 Korintus Galatia 1 2 Tesalonika 1 2 Timotius Titus Ibrani Yakobus Roma Efesus Filipi Kolose Yudas 1 2 Petrus dan seterusnya di dalam satu naskah minuskul 1 2 4 1 jadi kalau, kalau saudara mau studi bukti ini ngomong berdasarkan bukti bukan ngarang kalau ngomong berdasarkan bukti, you tidak punya opsi lain. You harus percaya Paulus menulis surat Ibrani. Harus. Sama seperti you berargumentasi untuk kepenulisan Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes yang tidak namanya tidak dicantumkan. Tapi kenapa you percaya Matius menulis Injil Matius? Kenapa you percaya Markus menulis Injil Markus? Kenapa you percaya Lukas menulis Injil Lukas? Kenapa you percaya Yohanes menulis Injil Yohanes? Karena bukti-bukti eksternal dari bapak-bapak gereja semacam ini, bukti-bukti manuskrip dari bapak-bapak gereja termasuk juga manuskrip-manuskrip perjanjian -manuskrip baru semacam ini. Nah, kenapa orang waktu sampai di surat Ibrani kok jadi lain kesimpulannya? Tapi waktu mereka berargumentasi untuk Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes, itu argumentasi yang sama, bukti-bukti yang sama, jenis bukti yang sama. Tapi kenapa tiba di surat Ibrani mendadak mereka simpulkan lain. Oh bukan Paulus, bukan Paulus, pokoknya bukan Paulus. Kenapa? Karena tidak konsisten. Karena tidak konsisten. Dan sebenarnya saya bisa kasih tahu saudara perlu waktu untuk menjelaskan ini. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan ini. Tapi saya kasih tahu saudara secara ringkas. Kenapa orang menolak Paulus sebagai penulis surat Ibrani? Karena kesarjanaan liberal yang muncul pada abad 19 Abad yang ke 20. Nah memang itu sudah dimulai diragukan abad ke 16. Misalnya Luther mengusulkan Apolos sebagai penulis surat Ibrani dan seterusnya. Calvin mengusulkan misalnya beberapa orang ya seperti Clemens dari Roma dan lain sebagainya. Mulai diragukan. Tapi yang paling masif menjadi konsensus itu abad 19, 18, 19, 20. Ketika orang menggunakan metode tertentu untuk berargumentasi mengenai perjanjian baru. Nah, saya tidak ada waktu untuk jelaskan itu, nanti dibutuhkan satu sesi yang lain. Tapi kalau saudara mau konsisten, cara saudara berargumentasi, menetapkan kepenulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu adalah cara yang sama sekarang yang saya gunakan untuk membuktikan bahwa Paulus adalah penulis surat Ibrani. Yuk, tidak punya opsi lain, itu tidak punya opsi itu. Yuk, hanya punya opsi bahwa yang menulis surat Ibrani, oternya ya, bukan sekretarisnya, bukan amanuensisnya, di otership of... Hibros adalah Paulus. Adalah Paulus. Yuk tidak punya opsi lain. Dan bukti-buktinya itu berlimpah. Tadi saya sudah perlihatkan kepada saudara ya. Bukan hanya dari bapak-bapak gereja, tapi juga bukti manuskrip yang berlimpah. Surat Ibrani ditempatkan dalam koleksi surat-surat Paulus. Dalam surat-surat Paulus ya. Nah, itu bukti eksternal. Sekarang kita ke bukti internal. Kalau Saudara baca Ibrani pasal 13 ayat 22 sampai 25 terutama ayat 23. Ketahuilah bahwa Timotius saudaraku telah berangkat. Segera sesudah ia datang aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dia. Kalau Saudara baca ayat itu, Saudara ingat siapa? Paulus. Itu tipikal Paulus. Itu tipikal Paulus. Jadi bukan hanya bukti eksternal tapi bukti internal sendiri, pointing, merujuk kepada Paulus, terutama kalau saudara lihat itu di pasal 13 ayat yang ke-23. Kemudian, dari segi kekayaan saudara-saudara di dalam seluruh Perjanjian Baru, ada dua kitab yang mengutip Perjanjian Lama itu all over the place. Ada di mana-mana. Yang pertama, surat Ibrani, dan yang kedua, Kitab Wahyu. Itu sebenarnya di dalam eksposisi saya untuk Kitab Wahyu. Saya kasih tahu saudara-saudara, ndak saudara bisa ngerti Kitab Wahyu kalau saudara buta huruf terhadap Perjanjian Lama. Kalau saudara gak ngerti Perjanjian Lama, jangan pergi petan ketenteng untuk membaca Kitab Wahyu. Saudara, ndak bisa karena Kitab Wahyu itu ada di mana-mana, everywhere. Meskipun ada perbedaannya, Kitab Wahyu lebih kepada ya kutipan tidak langsung atau eko. Kalau surat Ibrani sudah lihat datanya sekarang ada di screen. Ini 11 pasal. 11 pasal. Eh sorry, 13 pasal. Dan dia mengutip 37 kali kutipan langsung, direct quotation, 40 kali alusi, 19 kali ringkasan dari material perjanjian lama, 13 nama, apa nama orang atau topik dari perjanjian lama yang dirujuk. Ini data dari George Guthrie di dalam commentary on the New Testament use of the Old Testament. Artinya all over the place. Kalau you baca surat Ibrani, you harus ngerti perjanjian lama karena dia selalu pergi kepada perjanjian lama, selalu pergi kepada perjanjian lama. Pertanyaannya itu begini. Siapa tokoh abad pertama yang menurut saudara masuk nominasi terkuat dalam hal pemahamannya yang sangat kaya dan berlimpah akan perjanjian lama. Paulus Paulus adalah seorang Perai gelar PhD ya kalau saya pakai istilah modern sekarang. Gelar gelar PhD in the Old Testament Studies di bawah bimbingan Profesor Dr. Gamaliel pada masa itu. Jadi kalau dia mengutip perjanjian lama dengan sang belum lagi kita bicara tentang teknik berargumentasi rabinik ya misalnya apa namanya dari lesser to degrader oh itu sangat hanya pasal satu saja itu sangat kaya atau eksempla seperti Ibrani pasal 11 itu semua Paulus ngerti dia seorang rabi dia seorang ahli perjanjian lama pada masa itu jadi kalau dalam hal pengutipan perjanjian lama yang sangat kaya teknik berargumentasi rabinik yang sangat berlimpah di dalam surat Ibrani semuanya pointing kepada Paulus Pointing kepada Paulus, jadi bukan hanya bukti eksternal, tapi bukti internal, merujuk kepada Paulus sebagai Oter, bukan Amanuensis ya, sebagai penulis dalam arti Otersit dari surat Ibrani. Nah, ada dua keberatan, kenapa orang-orang itu tidak percaya bahwa Paulus adalah penulis surat Ibrani, ada dua keberatan utama, saudara ketemu itu di dalam semua buku pengantar yang mereka start dengan start sudah mencekoki untuk saudara. Bukan Paulus yang menulis surat ini. Kemudian nanti mereka akan kasih alasan. Kenapa mereka percaya bukan Paulus yang menulis surat ini. Ada dua alasan utama. Pertama, menurut mereka penulis surat Ibrani mengklaim bahwa dia adalah orang Kristen generasi kedua. Dara lihat di Ibrani pasal 2 ayat 3 dan 4. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan oleh mereka yang telah mendengarnya kemudian kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Jadi Saudara lihat, mereka yang mendengar dari Tuhan artinya mereka yang adalah para saksi mata, para rasul lingkaran pertama. Paulus kan nanti baru dipanggil kemudian kepada kita. Jadi penulis surat ini membedakan dirinya dari mereka yang adalah para rasul lingkaran pertama. Sementara kalau Saudara baca di Galatia pasal pasal 1, Paulus menyatakan bahwa dia menerima itu bukan dari manusia, bukan melalui manusia, tapi melalui the revelation of Jesus Christ, melalui pewahyuan dari Yesus Kristus. Jadi menerimanya secara langsung. Jadi menurut mereka, Ibrani pasal 2 bertentangan dengan Galatia pasal 1 dan karena itu Paulus bukan penulis surat ini. Mereka hanya lupa. <tuh> Mereka lupa membaca satu Korintus. Saudara lihat di satu Korintus. Waktu saudara baca di satu Korintus pasal 15 ayat 3, Paulus mengatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan Kitab Suci. Saudara lihat ada dua kata yang sangat penting di situ. ku kusampaikan kepadamu. paredoka humin ku teruskan kepadamu. Kemudian yang telah ku terima parelabon. Yang telah ku terima ini adalah kata-kata yang membuktikan apa yang diberitakan oleh Paulus dia dapatkan dari para rasul. Karena itu istilah-istilah teknis di dalam transmisi penurun alihan tradisi dari seorang rabi kepada murid-muridnya. Itu satu istilah yang paredoka, parelabon itu adalah istilah-istilah teknis di dalam penurun alihan tradisi. Jadi yes, meskipun Paulus mengklaim bahwa dia mendapatkan pewahyuan, tapi tidak berarti bahwa konten dari pengajarannya dari The Gospel, karena kalau saudara baca terus sampai dengan ayat ke-8, 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8, itu kan isinya adalah The Gospel. Dia dapatkan itu dari kerikma. Kerikma itu berasal dari para rasul. Jadi kalau surat Ibrani mengatakan bahwa mereka dan kita itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan surat-surat Paulus. Karena meskipun Paulus mendapatkan Teofani, mendapatkan Kristofani di dekat Damsik dan di Galatia pasal satu mengklaim dia menerima itu dari pewahyuan dari Yesus Kristus tapi the konten pengajarannya itu kan dia dapatkan dari para rasul. Saudara, bahkan surat Galatia sendiri mengatakan dia waktu pergi ke Yerusalem selama 14 hari dia mengadakan percakapan dengan baik itu Yakobus maupun dengan Rasul Petrus. Jadi itu bukan merupakan satu keberatan yang menolak kepenulisan Paulus. Keberatan yang kedua dan ini yang yang paling banyak mereka gunakan adalah kalau itu dari Paulus kenapa Paulus tidak taruh namanya di situ? Seperti di dalam surat-surat Paulus dan dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, kenapa kalau itu dari Paulus, Paulus tidak taruh namanya di situ? Nah, ada alasan yang baik kenapa Paulus tidak taruh namanya di situ. Pertama, kalau saudara baca di dalam pasal 13 ayat yang ke-22 Paulus bilang begini, dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepadamu. Para kalau de adelfoi anekeste tulogu tes para kleseos. Kata-kata nasihat ini tulogu tes para kleos. Para kleseos. Itu adalah istilah teknis untuk apa yang hari ini kita sebut sebagai khotbah. Dengan kata lain surat Ibrani adalah khotbah khotbah dari Paulus kemudian nanti baru khotbah itu ditranscribe sudah saya ingat transcriber kontributor kompos khotbah itu ditranscribe oleh orang yang kita tidak bisa pastikan saya percaya Lukas karena sudah ada studi tentang karakter tulisan surat Ibrani dan karakter tulisan Lukas dan matchingnya ditranscribe oleh Lukas kemudian itu dikirimkan jadi surat Ibrani adalah naskah khotbah abad pertama terlengkap yang kita punya saat ini. Jadi kalau saudara mau tahu bagaimana caranya berkhotbah, jangan ngalor ngidul tentang menanam modal, menanam bisnis, kemudian cara mengelola keuangan dan lain sebagainya. Kalau saudara mau tahu tentang khotbah yang baik, khotbah yang bertanggung jawab, khotbah yang teologis, khotbah yang kristologis, khotbah yang teosentris, kristosentris, baca surat Ibrani karena surat Ibrani adalah naskah khotbah terlengkap pertama dari abad pertama yang kita punya saat ini. Nah, nanti saya akan punya satu seri tentang membahas tentang isi surat Ibrani karena surat Ibrani itu menggunakan kombinasi antara apa yang disebut dengan argumen kristologis dikombinasikan dengan aplikasi atau nasihat kemudian dia balik lagi kasih argumen dia kasih nasihat balik lagi begitu terus menerus dari awal sampai dengan akhirnya itu naskah khotbah abad pertama. Jadi kalau Saudara mau tahu bagaimana cara berkhotbah? Baca surat Ibrani. Baca surat Ibrani. Nah, para pendeta kita sekarang itu banyak berkhotbah 30 menit melucu, melawaknya itu 40 menit. Jadi yang orang ingat adalah, wah, ini saya suka dengar bahwa pendeta ini. Kenapa? Karena ketawa melulu dari awal sampai akhir. Nah, kalau kamu butuh ketawa jangan panggil pendeta, kamu pergi cari, cari ikut aja acara standing up comedy nonton Tom and Jerry atau nonton kartun yang lucu-lucu begitu kan. Atau dari awal sampai akhir dia sibuk bicara tentang hal-hal etika dan moral. Dia tidak bicara tentang teologi, tidak bicara tentang kristologi dan lain sebagainya. Ini kekristenan macam apa? Karena kita gagal belajar dan meneladani apa yang ada di dalam perjanjian baru. Nah sebagai sebuah khotbah yang ditranskrip kembali Memang surat Ibrani tidak punya karakter murni sebagai sebuah surat. Tidak punya karakter murni sebagai sebuah surat. Jadi dalam pengertian tertentu kita bisa menyebut itu sebuah surat, tapi lebih tepat kita menyebut itu sebuah homili, sebuah khotbah yang dikirimkan ke tempat lain. Saya percaya dikirimkan apa namanya? dikirimkan ke Roma sebagai sebuah dokumen untuk dibaca oleh jemaat terutama mereka yang saat itu sedang menghadapi bahaya persekusi aniaya. Saya percaya ditulis 62, 63 yang nanti puncaknya 64 itu aniaya besar-besaran oleh Nero oleh bagi orang-orang Kristen di kota Roma pada abad yang pertama. Dan itu menjelaskan kenapa tidak mencantumkan nama Paulus di situ tapi dari segi kesaksian eksternal, dari segi kesaksian internal, tidak ada keraguan bahwa dokumen itu oternya adalah Paulus. Dan pikirkan begini Saudara-saudara. Saudara tidak kalau Saudara orang Kristen, Saudara tidak tiba-tiba ada dokumen tanpa nama di depan pintu rumah Saudara kemudian oke okay, mari kita gunakan ini sebagai firman Tuhan. Kalau Saudara tidak tahu ini dari siapa? Sama seperti Injil Matius, Markus, dan Lukas tidak cantumkan nama-nama mereka di situ. Tapi kenapa beredar tradisi yang Mos seragam bahwa itu berasal dari Matius, Markus, dan Lukas. Karena mereka tahu, tahu dokumen itu dari siapa. Tapi memang tidak dicantumkan namanya secara formal di dalam dokumen-dokumen itu. Jadi bagi saya keberatan-keberatan itu tidak substansial untuk menolak kepenulisan Paulus di authorship of Paul. Nah saya akhiri dengan kutipan ini, ini dari dua <coughs> ahli perjanjian baru Andrew Pitts dan Josiah Walker. Jadi mereka tulis the authorship of Hebrews a further development in the Luke Paul relationship. Jadi sudah lihat Lukas Paulus karena mereka berargumentasi bahwa Lukas yang menjadi transcriber untuk khotbah Paulus yang kemudian dikirimkan. Meskipun Meskipun surat Ibrani diturun alihkan kepada kita, hand down to us, without an author, tanpa nama penulis yang dicantumkan secara eksplisit. Kita, kami telah berargumentasi bahwa baik bukti-bukti eksternal dan internal, pertimbangan-pertimbangan eksternal dan internal, seperti yang tadi saya buktikan kepada saudara, mengindikasikan bahwa penulis surat Ibrani berisi speech material. Jadi materi-materi khotbah dari Paulus recorded, dicatat, kemudian selanjutnya dipublikasikan oleh Lukas. Rekan seperjalanan Paulus. Jadi Hebrews constitutes Pauline speech material recorded and later published by Luke Paul's traveling companion. Itu diterbitkan di dalam buku berjudul Paul and His Social Relationship diterbitkan tahun uh, berapa ini? Tahun 2012 ya. Tahun 2000, ya 2013 oleh Legend yaitu satu penerbit yang sangat terkenal. Jadi saya sudah selesaikan pembuktian saya untuk poin ini. Sekarang saatnya saudara mengajukan pertanyaan. Uh, kalau ada komentar atau ada pertanyaan silakan diajukan nanti saya akan cek di kotak deskripsi eh, sorry di kolom komentar terima kasih Pak Edi Suranta Sembiring untuk persembahannya salam Pak Tuhan Yesus memberkati Tuhan memberkati Bapak juga dan keluarga Saya lebih percaya Paulus yang menulis surat Ibrani karena Ibrani 12 talk about faith who the authors and finisher saya ingin terjemahan Indonesia buat saya kurang tepat teks pada kia ya, terima kasih ibu kalau saudara ada pertanyaan atau komentar atau apapun. silakan Salam Pak Diki matanya dua. Satu, kenapa dalam epistel Paulus ada hal, hal pribadi? Bagaimana manusia bisa ke tempat Paulus saat Paulus di penjara? Oke, jadi pertama Ingat bahwa surat-surat Paulus itu bukan surat-surat yang ditulis. Memang saya seharusnya ada satu poin tentang nature dari surat-surat Paulus. Saya rekomendasikan untuk membaca ini ya. Skriner, <tuh> dia ada penjelasan. Surat-surat Paulus itu punya dua karakter dari segi sifatnya. Pertama yang disebut dengan karakter occasional atau situasional. Dan yang kedua karakter teologis. Nah occasional itu apa? Ada problem di dalam jemaat atau hal-hal yang terkait dengan individu-individu tertentu yang dia mau kasih nasihat, itu yang disebut dengan karakter occasional. Jadi Paulus tidak menul, tidak duduk di dalam kamar kemudian dia mikir begini, "Ah, saya lagi tidak ada kerjaan, jadi mari saya berteologi dengan cara menulis surat." Surat-surat no. itu dimaksudkan untuk memberikan nasihat atau menangani problem tertentu, baik yang levelnya level congregation jemaat maupun yang levelnya individual apa gitu gembalanya atau individu-individu tertentu yang menimbulkan masalah di dalam jemaat. Kemudian karakter yang kedua adalah karakter teologikalnya. Bagaimana Paulus memberikan nasihat, argumen, bantahan, teguran secara teologis untuk problem yang demikian. Jadi kalau saudara baca Thomas Kreiner, dia selalu ingatkan saudara, kalau saudara membaca surat-surat Paulus, hal pertama yang saudara harus cari tahu adalah masalahnya apa. Kemudian yang kedua setelah tahu oh ini masalahnya, kedua, Saudara lihat bagaimana cara Paulus menangani masalah itu dengan teologi. Jadi teologi dan praktik itu tidak dipisahkan di dalam surat-surat Paulus. In fact, kalau Saudara baca Herman Ridderbos ya, saya punya bukunya ada di ruangan ini tapi agak jauh dari saya. Tentang Paulus dan pemikiran-pemikiran teologinya. Dia gunakan istilah indikatif dan imperatif. Jadi Paulus selalu mendasarkan nasihatnya atas dasar doktrin. Jadi, Paulus tidak anti doktrin. Paulus selalu, misalnya, kalau saudara baca surat Roma, ya, pasal 1 sampai pasal 11, itu dia bicara doktrin. Semuanya doktrin. Nanti, setelah doktrin, baru pasal 12 dimulai dengan karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan, dan seterusnya. Jadi, nasihat praktis didasarkan di atas doktrin. Itu menjawab pertanyaan yang pertama, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah bagaimana Paulus bisa ke tempat amanuensis karena saudara mengasumsikan asumsi yang salah. Tadi saya katakan bahwa memang mereka buka lapak di pasar-pasar tapi bukan berarti hanya itu satu-satunya cara untuk dapat amanuensis. Saudara tahu siapa itu yang tadi disebutkan oleh Petrus? Siluanus itu nama lain dari silas. Silas juga adalah amanuensis dari surat 1 Korintus. Timotius juga amanuensis. Lukas juga amanuensis. Jadi siapa itu amanuensis? Rekan-rekan seperjalanan Paulus. Rekan-rekan seperjalanan Paulus. Nah siapa yang bersama-sama dengan Paulus di penjara? Lukas mengunjungi Paulus. Timotius ada di sana. Silas atau Siluanus juga ada di sana. Jadi eh, amanuensis dari surat-surat Paulus adalah rekan-rekan seperjalanan, rekan-rekan perjalanan misi. Padahal saya mau tanya kenapa masih banyak yang menolak kalau kita mengatakan kemanusiaan Yesus adalah itu karena mereka kurang mengaktifkan kemampuan berpikir mereka. Waktu you bilang manusia itu sudah seharusnya terasumsikan di dalamnya ciptaan. Tidak ada manusia yang Tuhan. Ngerti enggak? Artinya, orang-orang itu tidak mendengar kata-kata mereka sendiri. Waktu mereka bilang, "Kemanusiaan Yesus, kemanusiaan itu apa?" Kemanusiaan itu by definition not creator, but creature, bukan pencipta, tapi ciptaan. Jadi, persoalannya di kemampuan logika aja, kemampu logika mereka kurang diaktifkan untuk bekerja dengan baik. Oke, terima kasih. Tadi saya sudah jawab ya Ibu Lolita. Ya Tuhan memberkati. Salam Pak Deki. Maaf keluar konteks. Ada nggak buku yang bahas tentang Tuhan personal, impersonal, suprapersonal? Nah, kalau saudara mau bahas tentang itu, ada bukan Tuhan personal, tapi buku-buku yang waktu bahas tentang Trinitas. Eh, buku-buku yang bahas tentang Trinitas mereka mencoba menjelaskan tentang apa namanya pengertian pribadi itu apa sih kemudian impersonal itu apa kemudian suprapersonal itu apa nah kalau saudara mau baca itu saya kira di bukunya hmm, um, apologet ya James White dia ada satu sesi khusus bahas tentang waktu orang Kristen bicara tentang Tritunggal Tiga pribadi, satu hakikat pribadi itu maksudnya apa? Dia jelaskan di situ. The Forgotten Trinity ya. Trinitas yang terlupakan. Saudara bisa baca itu termasuk juga ada satu buku lagi tentang trinitas dari uh, profesor Fred Sanders ya. Profesor Fred Sanders itu dari Oxford. Dia juga ada bahas tentang itu. Saudara bisa baca itu. Tapi baca bukunya James White aja udah oke okay lah. Mengapa Paulus malam Padiki tanya mengapa Paulus menuliskan surat Ibrani dalam bentuk khotbah atau mengapa surat ini saja aja yang berbentuk khotbah seperti yang Padiki sebutkan. Oke. Um, perlu diformulasikan untuk menjadi benar. Paulus tidak menulis surat Ibrani dalam bentuk khotbah. Bukan. Bukan itu argumennya. Argumennya adalah Paulus berkhotbah kemudian Lukas mencatat khotbah Paulus itu lalu mengirimkannya. Jadi Paulus tidak menulis surat itu dalam bentuk khotbah, tapi material dari surat Ibrani itu adalah khotbahnya Paulus. Kemudian Lukas sebagai transcriber, stenografer dia pintar itu. Makanya seorang amanuensis itu terlatih untuk menulis cepat. Saudara tahu steno kan tulisan ringkas kan, cepat itu. Lukas mentranskrip itu, mentranskrip itu menjadi naskah kemudian itu dikirimkan. Jadi itu argumennya. Saya harap itu jelas ya. Padiki, pada Ibrani 1 ayat 6 itu merujuk kepada Yesus ya dan itu salah satu. Nanti saya akan bahas tentang teks itu. Saya akan karena itu bukan hanya ada di dalam uh, kitab uh, Keluaran. Ulangan tapi juga ada di dalam masmur termasuk juga ada di dalam Dead Sea Scrolls. Nanti saya akan bahas itu. Fokus dulu ke topik ini supaya kita jangan kemana-mana dulu. Kalau saudara sudah paham tentang argumennya kemudian gunakan itu di dalam kesaksian saudara. Oke saudara-saudara saya kira saya sampai di sini dulu ini sudah 1 jam 28 menit. Jadi nanti kita akan jumpa lagi di sesi berikut tentang surat Ibrani. Saya harap saudara mulai antusias untuk mengikuti materi-materi materi ini. Saya akan mulai membahas eksposisi kristologis untuk surat Ibrani nanti di dalam seri-seri berikutnya sebelum perdebatan itu dimulai supaya saudara dapat materi pengetahuan yang jauh lebih komprehensif tentang surat Ibrani. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian bagi saudara, saudara yang mengambil bagian di pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam. Silakan cek kotak deskripsi di bawah video ini. Doa saya, kiranya Anda sekalian tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan tetap mencintai Tuhan. Salam, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.